X pangkat 2 tambah 3 X kurang 4 per X pangkat 2 tambah 9 X tambah 14 kurang dari sama dengan 1. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Oke, sebelum menjawab soal ini, kita buat seperti ini dulu teman-teman. Jadi di sini X pangkat 2 tambah 3 X, di sini kurang 4, di sini per. Nah, X pangkat 2 tambah 9x tambah 14. Nah, ini sebenarnya 1 pindah ruas jadi negatif 1 ya. Di sini kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini x pangkat 2 tambah 3x kurang 4 saya tulis dulu. Di sini langsung saja kurang 1 dikali ini ya. 1 dikali bagian penyebutnya. X pangkat 2 tambah 9x ditambah 14. Di sini per, saya gelombang-gelombang saja ya garisnya di sini ya. Di sini X pangkat 2 tambah 9X ditambah 14 kurang dari sama dengan 0. Nah, apabila ini kita sederhanakan begini jadinya teman-teman. X pangkat 2 tambah 3X kurang 4. Nah, ini min 1 kita kali masuk. Di sini adalah min X pangkat 2. Kemudian di sini min 9X. Di sini kurang 14. Di sini saya buat dulu pernya. Per. Nah, di sini X pangkat 2 tambah 9X tambah 14. Ini kurang dari sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Di sini negatif X pangkat 2 dengan positif X pangkat 2 bisa kita coret. Jadi 3X kurang 9X itu adalah minus 6X. Kemudian di sini minus 4 kurang 14 itu adalah minus 6, minus 18. Di sini per. Nah, ini X pangkat 2 tambah 9X tambah 14. Di sini kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, di sini baru kita mulai mencari nilai X ya teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama, minus 6x kurang 18 itu sama dengan 0. Jadi di sini minus 6x ini sama dengan 18. Jadi bisa kita peroleh 18 dibagi minus 6 itu adalah minus 3. Nah, kita sudah peroleh x1 yaitu minus 3. Kemudian yang kedua, bagian penyebutnya x pangkat 2 tambah 9x tambah 14. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0 karena di situ bagian penyebut ya. Nah, sini kita faktorkan saja. Apabila kita kali hasilnya itu adalah positif, ini 0 ya, positif 14. Kemudian apabila kita jumlah itu adalah 9, yaitu adalah 7 dan positif 2 ya, begitu ya teman-teman ya. Di sini 0 ya, hampir saya tulis 14 ya, sorry ya teman-teman ya. Nah, di sini X tambah 7 tidak boleh sama dengan 0. Kita peroleh X di sini tidak boleh sama dengan minus 7, atau X tambah 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Kita peroleh di sini X tidak boleh sama dengan minus 2. Oke, kita gambar di sini intervalnya. Jadi di sini garisnya, di sini ada berapa titik? Di sini ada 3 titik ya teman-teman ya. Kita tulis saja dulu di sini. Di sini titiknya, oke. Nah, di sini ada minus 3, minus 7, minus 2. Jadi yang di sini paling kiri itu minus 7. Kemudian di sini minus 3, kemudian di sini minus 2. Nah, ini yang bagian ini, X tidak boleh sama dengan minus 7, X tidak boleh sama dengan minus 2, itu bulatnya kosong. Yang dibulat penuh itu adalah ini min 3 ya teman-teman ya. Nah, titik uji paling bagus itu adalah X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu daerah di sini. Kita substitusi masuk ke sini. Yang mengandung X itu pasti adalah 0 di sini teman-teman ya. Maaf, bukan di sini ya. Di sini berarti nanti jadinya di sini minus per positif. Jadi di sini pasti negatif ya teman-teman ya. Di sini pasti adalah positif, di sini negatif. Di sini adalah positif, jadi beda-beda tanda ya. Lompat satu kali beda tanda, lompat satu kali beda tanda. Nah, di sini yang diinginkan di sini yang kurang dari atau sama dengan 0. Nah, yang tanda yang kurang atau sama dengan 0 ini adalah bertanda negatif tentunya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita arsir saja di sini yang bertanda negatif di sini tentunya. Kemudian di sini juga, nah ini minus 7 kurang dari X kurang dari sama dengan minus 3, atau nah ini X lebih besar daripada minus 2. Nah, boleh kita bawa dalam bentuk notasi himpunan begini. HP itu sama dengan, nah ini kurung rawal X di sini. Nah, kita tulis saja minus 7 kurang dari X kurang dari sama dengan minus 3, atau X itu lebih besar daripada minus 2. Dimana X itu adalah elemen real ya. Nah, inilah sebenarnya teman-teman, bisa versi begini. Jawabannya bisa juga di bawah sini ya. Oke, sekian dan terima kasih.